Asal masuk aja, tadi Abil gak masuk tuh.
2-1 ini baru. Skor 2-1. Kita masuk membantu dengan rekan-rekan transfer yang tidak kita lakukan lagi profesionalismenya, kapasitas dan kemampuan mereka di dalam memimpin pertandingan penting sebagaimana malam hari ini kita saksikan. Kesempatan set pertama diberikan sepertinya kepada Ujung Batu Timur di sana. Ada klipet abang. Klipet abang. Enggak bawa. Sini aja. Bersiap di sana kita saksikan pemain muda Ujung Batu Timur Boston 12 Dani Bagong melakukan persiapan untuk melakukan servis. Kita tunggu wasit juga memperbaiki rute. Menunggu apa-apa wasit sekarang. Baik sekali sudah kita mulai set keempat ini sebagai set penentu bagi kedua tim.
ada kemenangan dan sekalipun perdanaan dapat oleh ujung batu penyertik membuka set keempat ini dengan angka 1-0. Kembali Dani Bagong bersama terakhir di tengah. Dani Bagong bagus sekali angkat anung kepada siapa Agus, sepertinya baik sekali sebuah quick spike dari Agus tadi, tidak mampu diantisipasi oleh anak-anak ujung batu timur B. Agus melakukan set angkat Duma bagus sekali. Randu sepertinya berhasil Randu menambah keunggulan 2-1 untuk ujung batu timur B. Randu yang melakukan set pemain andalan ujung batu timur B jam set Randu bagus sekali. Angkat Anung sepertinya dari Niko tadi membaca celah kosong di lapangan ujung batu timur B. Kedudukan dua sama sekarang, setter Anung bersiap melakukan servis. Sudah dilakukan Reza tadi, Dipa Reza masih bisa. Oh, gagal dari Reza tadi. Gol sementara di MC Intan Jaya dengan skor 3-2 sekarang. Kembali Anung, setter andalan dari MC Intan Jaya bersiap melakukan servis. Baik sekali Anung, angkat Dupa, Edi Saputra di sana, mencoba melakukan Dupa namun bisa dibaca Anung, Aryo, baik sekali, sebuah sentikan bola dari Aryo tadi, gagal diantisipasi ujung batu timur B, 4-2 sekarang, selisih 2 angka, di awal set keempat ini, kembali setter Anung bersiap, Dhani kepada Dimba, siapa yang tujuh? Randy dari belakang dia, bisa diantisipasi peluang Intan Jaya sekarang, Niko! Baik, Niko tadi. Hujan ras di lapangan ujung batu timur B, menambah keunggulan menjadi 5-2 di MC Intan Jaya sekarang. Kembali Anung. Angkat Dipa, Reza, Woklet, gagal kali ini. Terbaca dengan mudah tadi, trik yang dilakukan Reza. Menambah keunggulan menjadi 6-2 di awal set keempat ini. Kembali setter Anung bersiap dia. Gagal tadi passing dari Diman. Timeout diminta manajer Wahyu. Keputusan yang tepat diambil manajer Wahyu mengingat anak asuhnya kembali bersiap setter Anung untuk melakukan set yang kesekian kalinya. Diman, Dipa angkat yang baik Dipa, Randy dari belakang masih bisa diserang. Oh, ada sentuhan sepertinya kita lihat pelanggaran oleh anak-anak dia Sultan Jawa. Pindah bola ke ujung batu timur B. Poin 3-7 sekarang, 4 angka harus dikejar oleh ujung batu timur B. Baik sekali Anung kepada siapa? Jauh dia, Arjo di 7. Peluang ujung batu timur B sekarang. Iman sana, masih bisa. Intan Jaya Niko, masih bisa. Ayo ujung batu timur, Edi Saputra. Gagal kali ini Edi Saputra. Menambah angka BMC Intan Jaya menjadi 8-3. Jaga jarak 5 angka sekarang di MC Intan Jaya. Niko melakukan set. Dipa kita lihat pada siapa Reza. Baik sekali. 4-8 skor untuk ujung batu timur B sekarang. Edi Saputra bisa di sana. Niko kurang maksimal tadi. Aryo keluar. 5-8 sekarang ujung batu timur merangsek merapatkan ketertinggalan angka sementara ini. Kembali Edi Saputra, sang kapten ujung batu timur B sudah melakukan save. Anung angkat pendek saja. Gagal tadi. Upaya serangan dari BMC Intan Jaya gagal. Memangkas jarak menjadi 6-8 sekarang ujung batu timur B. Kembali Edi Saputra. Peluang Intan Jaya sekarang. Anung, Aryo maksudnya. Gagal antisipasi tadi seharusnya. Bola yang bisa kita tembak tidak akan muncul spike.
Namun dari Timur Timur B tidak membaca ada sebuah tipuan di sana. Siap Christian. Kita angkat. Nah, ditepi sepertinya. 7-9 sekarang, 17 Timur B. Reza. Aryo. Anum angkat, Aryo. Baik sekali. Hanya satu blocker dari ujung Timur B yang naik untuk mengantisipasi spike dari Aryo tadi. Sehingga bola mengujang keras di gantung pertahanan di Jumat Timur B. Aryo set. Sudah dilakukan di umat, kurang maksimal tadi. Peluang sekarang kita jauh kembali. Ada kebenisahan dan Iko dari belakang dia. Kesempatan untuk batu timur B. Angkat rendu. Pelan sekali sepertinya. Amo. Oh, gagal kali ini Tian. Bertambah angka untuk batu timur 8. Di MC Tanjaya 10. Iman tadi kita lihat. Anu angkat. Azam sekali Azam, spike keras ada dari gagal di blok. 11-8, biar cepat pulang kata penonton sudah tidak sabar menunggu langsung akhir dari supporter BMC Tanjaya. Azam baru konsep, masuk Musa di pangkat, rembus, sayang keluar. Spike keras dari tadi sedikit melebar di luar lapangan, menambah keunggulan BMC Intan Jaya menjadi 12-8 sekarang. Kembali Azam melakukan servis, sudah dilakukan baik sekali. Olah bola sekarang dipakai kepada siapa? Randy yang dituju sebuah blip. Baik sekali Randy tadi menumpang antar penyusun batu timur, memantah jarak menjadi 9-12. Ada 3 angka risik dan dibagong di sana. Sudah dilakukan angkat anu kepada siapa? Pendek saja masuk ternyata. Baik sekali upaya quick spike yang dilakukan oleh Agus barusan kita lihat. Bersiap sekarang Agus. Main jangkung dari BFC Tanjaya melakukan set. Dipa angkat rendia. Gagal dimaksimalkan bola hasil blok tadi. Kurang sudah sepertinya anak ujung batu timur B. 14-9 di MC Intan Jaya. Ipa kita lihat kepada siapa? Randy yang dituju. Keras sekali pada Randy tadi. Gagal diantisipasi oleh Agus. Maka jalan menjadi 10-14 ujung batu timur B sekarang. Randy bersiap ke sana. Jam si Randy. Baik sekali Azam. Angkat Niko. Masih bisa olah bola sekarang ujung batu timur B. Reza yang menunjuk seberangkan saja peluang ini MC Intan Jaya. Niko keras sekali sempat dari Niko tadi kembali menunjukkan dominasi angka anak-anak di MC Intan Jaya. 15-10 sekarang jarak yang cukup lebar di pertengahan set keempat ini. Anong Buta jauh ke belakang, keluar. Tesco. Bayang kurang maksimal dari Randy tadi memanfaatkan back to back dari second leg kita lihat. 16-10 sekarang memimpin di MC Intan Jaya. Baik sekarang Anung. Dewan di sana, Dita angkat Reza yang dituju, kurang maksimal tadi. Peluang sekarang untuk BNC, Niko, baru sekali Niko. Sempat mendapatkan hadangan bola dari Jumat Timur. Namun poin untuk BNC menjadi 17-10. Sementara ini time out diminta kembali oleh manajer Agung untuk menghiasati ketertinggalan 7 angka di set keempat ini. Tentunya situasi yang sangat merugikan untuk Jumat Timur B. Dengan peluang untuk menyamakan kedudukan. 17-10 jarak yang sangat lebar di antara kedua tim ini. Anung, baik sekali ada Diman di sana, kurang maksimal tadi. Bagus sekali. Tuan yang sesekali dibuat oleh Dipa. Jauh ini berhasil mendulang angka. Berbis Dipa. Oh, gagal komunikasi antara Agus dengan Azam. Berbuah angka untuk ujung batu timur B.
dari 12-17 sekarang kembali di pabrik di sana. Ario, kita lihat peluang ujung baru timur sekarang dipangkat bola. Diman, bagus sekali. Hanung, Ario, bagus. Masih bisa dihadang untuk bagus timur sekarang oleh bola. Rindu dilibatkan dua rindu. Masih ada ajam Hanung kepada Ario yang dituju. Peluang lagi-lagi. Keluar. Angka positif untuk ujung baru timur ini. 13-17 sekarang. Taimo diminta oleh manajer BMC Intan Jaya. Sana bersiap melakukan servis. Sudah dilakukan Agus di sini kepada Ano. Pendek saja. Peluang untuk bagi timur. Baik sekali Biman. Memanfaatkan bola tidak maksimal di atas gawang tadi. Disambar saja oleh Biman. 14-17 sekarang. Selisih 3 angka tertinggal ujung bagi timur. Kembali di Pak Agus. Anong, Nico, baik sekali dan terus jumlah timur peluang sekarang untuk bagi timur angkat. Nande, oh, gagal menyerang tadi bola sempat Irfandi masih berputar di lapangan sendiri sepertinya. Nico sekarang angkat maksimal. Diman, oh gagal tipuan dari Diman tadi. Pukul aja lah bang. Tinggal 19-14 sekarang. Unggul 5 angka di MC Intan Jaya. Dita, oh tidak maksimal lagi-lagi passing dari anak-anak Ajeng Batu Timur B. Semakin menjauhkan jarak dari 20-14 sekarang. Sangat-sangat jauh di atas angin di MC Intan Jaya di set keempat ini. Dani kepada Diva, Diva randu ke belakang dia. Baik sekali. Sempat terhadang orang yang tadi. Namun keberuntungan bola menjatuh di lapangan di MC Intan Jaya menambah angka untuk ujung batu sumur B. 15-20 sekarang. Edi Satu Seram melakukan set. Arjun sana. Oh keras dan tidak bisa diantisipasi. Lagi-lagi kurang sigap sepertinya ujung batu timur B untuk menghadapi berbagai kemungkinan arah bola. Sian bahan sekali ini. Angkat Dipa. Masih bisa peluang lagi untuk ujung batu timur. Diman kita lihat kejar. Bagus sekali Diman. Pelan-pelan berusaha untuk mengejar ketertinggalan 16-21 sekarang. Ini dari sana kita lihat Azam kepada Anung, angkat Anung. Aryo yang ditunggu. Ada pedai keluar. Bertambah angka untuk membantu timur B 17-21. Bola, tolong bola. 17-21 sekarang ini, 4 angka tertinggal untuk baru timur B. Bertekad untuk mengejar. Niko, Anung angkat. Azam, luar biasa Azam. Untuk tiba-tiba dari samping tidak mampu diantisipasi di bagian timur B. 22-17 sekarang. Bali Aryo. Sudah dilakukan Edi Saputra. Diva angkat. Randy yang tinggi. Wow, jauh sekali Randy tadi. Jauh meninggalkan sasaran. 23 PNC ujung baru timur B 17. 6 angka dulu. Makin membuka kesempatan yang sangat lebar untuk BMC Intan Jaya melaju ke babak delapan besar. Kita sukses di set keempat ini. Kita angkat Regi yang tujuh. Baik sekali Regi. Walaupun sempat mendapatkan hadangan namun sudah berhasil buat membuat Intan Jaya. Luang sekarang kembali ke Bergoyang. Lima di sana adalah Lanser. Sudah dilakukan Anung angkat. Niko, sayang sekali keluar. Poin bertambah untuk ujung batu timur B 19-23. 4 angka tertinggal. Jangan melakukan shot. Angkat Anung kepada siapa? Azam sepertinya baik sekali. Masih bisa diselamatkan. Ujung batu timur sekarang olah bola. Randy di sana, pendek saja. Aryo angkat jauh ke belakang Niko. Kesempatan untuk ujung batu timur B. Randy, baik sekali.
lagi-lagi Randy mencatatkan angka untuk timnya. Time out diambil oleh manajer Intan Jaya. Ada Diman di sana bersiap lagi. Sensi Diman sudah dilakukan. Angkat anu pendek saja. Lagi-lagi Agus memaksimalkan umpan sempurna dari anu tadi. Match point untuk DMC Intan Jaya. Mampukan anak domba Lutung Merdu mempersulit keunggulan Intan Jaya sekarang ini. Buka yang bersama-sama. Buka angka Renggu. Baik, peluang lagi dari Lutung Merdu. Serang masing pasung tadi. Seberangkan saja Intan Jaya sekarang bangun serangan. Agus! Baik sekali. Tutup dengan kemenangan 25-20. Pertandingan yang kita lihat.